Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Diansyah, NIM 19010404 dari kelas T2B. Di sini saya akan menjelaskan dari buku pedoman serandang dan pentanahan gardu induk. Mata kuliah distribusi akan menjelaskan materinya. Kegiatan pemeliharaan peralatan memegang peran penting dalam menunjang kualitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik kepada konsumen. Pemeliharaan peralatan adalah satu proses kegiatan yang bertujuan menjaga kondisi peralatan agar peralatan senantiasa beroperasi sesuai dengan fungsi dan karakteristik desainnya. Pemeliharaan sarana instalasi listrik yang dilaksanakan di PT PLN Persero telah mengalami beberapa transformasi mengacu pada sebagian berikut. Yang pertama, buku pedoman pemeliharaan sistem tenaga tahun 1984 sesuai dengan surat edaran direksi SE nomor 032 PST 1984 beserta revisi-revisi dengan pola tank based maintenance dan corrective maintenance. 2. Manual box masing-masing peralatan tim based maintenance. Yang ketiga, buku petunjuk batasan operasi dan pemeliharaan peralatan penyaluran tenaga listrik tahun 2010 sesuai dengan SK Direksi nomor 113 dan 114 DR 2010 Connection Based Maintenance, Team Based Maintenance, dan Corrective Maintenance. Revisi buku petunjuk batasan operasi dan pemeliharaan peralatan penyaluran tenaga listrik mengacu sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan tentang komponen dan fungsi peralatan. Yang kedua, failure mode effect analysis FMEA sebagai dasar penentuan metode inspeksi pengujian sesuai pengujian yang sesuai untuk setiap peralatan. Yang ketiga, pedoman pemeliharaan peralatan. Yang keempat, evaluasi dan rekomendasi hasil pemeliharaan. Adapun lingkup pembahasan dalam buku petunjuk batasan operasi dan pemeliharaan serandang dan pentanahan gardu induk adalah sebagai berikut. Yang pertama, gardu induk yang dimaksud dalam buku ini adalah gardu induk konvensional non-GIS dengan level tegangan operasi RMS 70 kV, 150 kV, dan 500 kV. Yang kedua, buku ini hanya membahas komponen-komponen yang terdapat pada serandang gardu induk, tidak membahas komponen yang ada di sistem transmisi. Yang kedua, serandang dan pentanahan. Serandang merupakan kumpulan beberapa komponen yang terpasang di gardu induk konvensional yang berfungsi sebagai terminal yang menghubungkan antara peralatan suatu dengan peralatan yang lainnya. Pada gardu induk tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi sebagai penyaluran sistem tenaga listrik di PLN. Nah, gambar di sini serandang gardu induk konvensional. Dalam pembahasan buku ini, serandang dan pentanahan gardu induk dibagi ke dalam subsistem dan subsubsistem sebagai berikut. Yang pertama, subsistem primer terdiri dari subsubsistem sebagai berikut. A. Subsubsistem pembawa arus current carrying. B. Subsubsistem insulation. C. Subsubsistem struktur. D. Subsubsistem tension. Yang kedua, subsubsistem sekunder terdiri dari subsubsistem sebagai berikut. A. Subsubsistem monitoring. B. Subsubsistem proteksi. C. Subsubsistem pentanahan. Adapun subsubsistem pembawa arus current carrying. Pembawa arus atau konduktor berfungsi untuk menyalurkan arus listrik antar titik di dalam serandang. Konduktor merupakan suatu media pengantar arus listrik yang direntangkan pada serandang.
Di sini ada bahan-bahan konduktor memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, konduktivitas tinggi. Dua, kekuatan tarik menarik. Kekuatan tarik mekanik tinggi. Yang ketiga, lentur atau tidak mudah patah. Adapun jenis-jenis konduktor berdasarkan bahan. Yang pertama, konduktor jenis tembaga BC atau Berkhofer. Konduktor jenis AAC atau AAAC atau Hall. Yang ketiga, Hall atau terminal resistance aluminium. Nah, di sini ada yang pertama ada hall connector. Hall connector berfungsi menjaga clearance pada serandang dengan area terbatas. Pada instalasi dengan hall connector tidak terdapat segenang atau andongan sehingga clearance penghantara menjadi lebih baik dibanding dengan konduktor konvensional. Di sini ada gambar hall connector. Yang kedua, jumper konduktor. Jumper konduktor berfungsi sebagai penghubung antar konduktor pada serandang. Besar penampang, jenis bahan, dan jumlah jumper konduktor disesuaikan dengan arus maksimum pengantar tersebut. Nah, di sini ada gambar jumper konduktornya. Pemasangan jumper konduktor dan gantry disesuaikan dengan level tegangan operasi pada busbar dengan double stretching. Twins speaker dipasang pada jumper konduktor yang berfungsi sebagai perantang dan pemberat. Logic 2, subsystem insulator. Insulator pada secara elektris berfungsi menginulasi bagian yang bertegangan dengan ground dan menginulasi antar pasar. Insulator pada secara mekanis berfungsi menahan beban tarikan atau sebagai tumpu konduktor atau transmit strain disalurkan transmisi. Adapun material insulation berdasarkan jenis material insulation dibagi ke dalam tiga jenis yaitu yang pertama keramik insulator dan glass insulator. Nah, seperti ini gambar keramik insulatornya. Insulator porselen memiliki keunggulan tidak mudah pecah dan tahan terhadap cuaca, namun bila mengalami keretakan minor, retak rambut sulit dideteksi secara visual. Nah, ini gambar glass insulator. Kerusakan pada insulator kaca mudah dideteksi karena insulator jenis ini akan pecah bila terkena surya petir atas nilai ketahanan elektriknya. Materi kaca memungkinkan cahaya koneksi insulator sehingga mengurangi kelembaban yang terkumpul pada koneksi insulator. Yang kedua, komposit insulator. Insulator komposit terbuat dari bahan polimer. Insulator komposit dilengkapi dengan mechanical tube bearing fiberglass root yang diselimuti oleh reset polimer yang memberikan nilai kekuatan elektrik. Nah, keunggulan ringan kekurangan insulator di sini dapat robek bukan burung atau beban mekanis, tidak ada peralatan untuk memonitor kemampuan elektris. Nah, insulator komposit terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, end fittings, dua, corona rings, yang ketiga, fiberglass reinforced plastic root, keempat, interfax between sheath and sheath, yang kelima, weather sheath. Gambar polimer insulator. Insulasi terbagi sebagai berikut. Yang pertama, insulator piring digunakan sebagai insulator penegang dan insulator tentu jumlah piringan insulator disesuaikan dengan tegangan. Nah, ini gambar insulator piring A tipe B tipe balas.
insulasi berdasarkan bentuk insulasi terbagi sebagai berikut. Yang pertama ada insulator piring, digunakan sebagai insulator penegang dan insulator gantung. Jumlah piringan insulator disesuaikan dengan tegangan sistem pada serandang. Nah, di sini ada gambar insulator piring A tipe klepis, B tipe bell socket. Insulator pos digunakan sebagai tumpuan dan pemegang konduktor pada pemasangan konduktor secara vertikal dan juga berfungsi sebagai insulator dudukan. Insulator jenis ini umumnya digunakan pada serandang gardu induk 70 dan 150 kV sebagai insulator support dan konduktor. Insulator support dari konduktor, busbar, dan peralatan lainnya. Insulator pos berguna sebagai pemegang dan penahan konduktor pada insulasi horizontal. Nah, di sini ada gambar insulator pos. Ketiga, insulator long rod. Nah, di sini ada gambar insulator long rodnya. Yang keempat, insulasi udara. Nah, ada pun di sini subsistem struktur. Nah, seperti ini gambar struktur serandang atau interi. Breaking atau member atau diagonal. Komponen ini terbuat dari baja profil yang dilapisi dengan material tahan karat sehingga kuat terhadap oksidasi dan perubahan cuaca. Metode penjagaan kondisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pengecatan. Cat menghindarkan kontak besi dengan udara dan air. Penggunaan cat yang mengandung timbal, Fe dan zinc, seng akan lebih baik karena keduanya melindungi besi terhadap korosi. Yang kedua, galvanisasi lapisan dengan zinc, oleh karena potensial reduksi besi lebih positif daripada zinc, maka besi yang kontak dengan zinc akan membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katode. Dengan demikian, besi terlindung dan zinc yang mengalami oksidasi. Nah, sini ada gambar breaking atau member atau diagonal. Kondisi tower, interi, dan pedestal. Nah, di sini ada gambar pondasi senam. Nah, seperti ini. Pondasi disesuaikan dengan daya, dukung tanah, dan beban yang dipikul. Tipe pondasi menggunakan tiang panjang, cakar ayam, extended fit, bore fill, seterus. Besi struktur pondasi umumnya dipasang bersamaan dengan pondasi dan diikat menyatu dengan pondasi. Adapun peralatan yang terdapat pada serandang dipasang pada ketinggian tertentu dari permukaan tanah. Untuk itu diperlukan struktur penyangga yang terdiri dari pondasi dan besi struktur pedestal. Nah, seperti ini contoh gambar pedestal. Adapun subsistem junction merupakan aksesoris yang berfungsi sebagai pengikat bagian-bagian dari serandang yang memerlukan kekuatan secara mekanik. Macam-macam junction junction dan fungsinya adalah sebagai berikut. Junction antara SSS, current bearing, dan SS insulation. 1. Suspension clamp. Komponen ini berfungsi sebagai pemegang atau penahan konduktor. Nah, seperti ini gambar suspension clamp-nya. Yang kedua, tension clamp atau pistol clamp. Komponen ini berfungsi sebagai penegang mur dan baut. Ini ada gambar frame penegang dengan bor-bor. Yang ketiga ada socket, klepis, dan valve klepis. Socket klepis berfungsi menghubungkan valve insulator dengan hot yoke pada tower interi, sementara valve klepis berfungsi menghubungkan socket insulator dan ring. Ini ada gambar socket klepis kiri, valve klepis ada di kanan seperti ini.
yang keempat, drone vehicle. Komponen ini berfungsi untuk mengatur kekencangan atau kekendoran tarikan kawat atau kontrol. Seperti ini gambar drone vehicle, disebut juga span scope. 5. Ring adjuster. Seperti ini gambarnya. Ring adjuster. Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan yoke dengan konduktor dan memperoleh sinking yang diinginkan. 6. Yoke. Suspension yoke. Komponen ini berfungsi untuk pemegang atau penahan konduktor pada suspension, pintri, dan busbar. 7. Dead end compression. Dead end compression clamp atau clamp penegang dengan press digunakan pada ujung busbar dan juga pada sambungan penutup di kompor busbar antar kolom pada serangan. Seperti ini gambar clamp penegang dengan press. Ada penampang sebelum di press ataupun penampang setelah di press seperti ini. Sambungan akhir harus memenuhi beberapa syarat yang lainnya. Yang pertama ada konektivitas listrik yang baik. 2. Kekuatan mekanik yang besar. 8. Paralel groove crane. Paralel groove crane atau crane jembatan digunakan pada pertama ada sambungan konduktor dari crossbar. Jumpar antara pemisah crossbar pada gardu induk yang mempunyai konfigurasi 2 crossbar. Kedua, sambungan jumper antar kawat GSW. Yang ketiga, sambungan kawat penatahan kaki gentry atau perawatan di gardu induk. Seperti ini gambar crane jembatan. Kedua, jumper crane seperti ini. Yang kesembilan, speaker paralel groove clamp atau clamp jembatan digunakan pada seperti ini ya, speaker. Komponen ini berfungsi sebagai pemisah atau perantang. Perantang dan sekaligus sebagai perendam getaran pada konduktor. Junction antara SSS instruction dan SS struktur. Pertama, timbal socket. Socket timbal. Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan soket instalator dengan coil yang yoke pada tower pintri. Adapun sakler, sakler, gambar sakler, sakler, sakler. Komponen ini berfungsi untuk menghubung link dengan tower. Tension pada instalator, bar dan pin pada keramik atau brass instalator. Berfungsi sebagai pengikat antar instalator. Nah, sini ada komponen instalator piring tipe bus. Oke. Ada locking key, instalator head, expansion layer, impedance, circuit, petticoats, dan sini ada iron cam, bar socket, opening loading, current, starting glass op. Adapun junction antara SS pengaman petir dan SS struktur jumper SW buat kawat tanah. Seperti ini gambarnya. Komponen ini berfungsi menghubungkan ujung kawat tanah dengan puncak gentry tiang senandang. Jumper ini dipasang agar arus petir dapat mengalir langsung ke tanah melalui tiang gentry. Jumper terbuat dari kawat dengan bahan sejenis GSW dengan panjang sesuai kebutuhan. Pun junction pada gentry dan pin merupakan komponen pengikat yang berfungsi mengikat antar fitting atau member atau diagonal yang terbuat dari beda profil pada sebuah tower gentry. Junction pada current tray, jumper coil, jumper joint merupakan komponen yang mengikat jumper konduktor dan konduktor pada saluran transmisi. Sub-sub sistem pengaman dari gangguan petir, yang pertama konduktor GSW, kawat pertahanan atau air mirs atau GSW, atau komponen untuk melindungi peralatan utama dari sambaran petir, sulit sarja petir, sulit petir. Yang kedua, Franklin Hood. Petir Hood dipasang pada selendang yang berada di daerah dengan
intensitas. Yang kedua, Franklin Road dipasang pada serandang yang berada di daerah dengan intensitas petir tinggi. Dipasang batang penangkal petir pada ujungnya. Batang ini terbuat dari baja atau tembaga dan terhubung langsung dengan sistem pertahanan. Nah, ini gambar mungkin dunia seperti ini. Yang ketiga ada dewan konduktor. Nah, seperti ini gambar dewan konduktornya. Sistem penentanahan yang lain dipasang kawat penghubung dari puncak serandang ke tanah. Bahan yang dipakai untuk pengaman petir umumnya sama dengan bahan kawat tanah yang terpasang atau tembaga CU. Kawat penghubung ini berfungsi untuk menyalurkan surja petir menuju bumi dengan nilai impedansi yang lebih rendah bila arus petir mengalir melalui interi. Yang keempat ada arcing horn dan grinding ring. Seperti ini gambar arcing horn fixed tower. Nah, ini ada gambar grinding ring seperti ini. Adapun sub-sub sistem monitoring dan pemeliharaan serandang atau gentari. 1. Papan informasi. Papan informasi bertujuan memberikan peringatan bahaya dan informasi di sekitar serandang. Nah, seperti ini gambar papan tanda pesta. Kedua ada papan tanda bahaya seperti ini. Papan tanda bahaya seperti ini. Yang kedua, tangga panjat. Nah, ini ada gambar baut, tangga, dan tangga panjat. Komponen pendukung yang memudahkan petugas untuk melakukan pemanjatan ke atas tower adalah baut, tangga, dan tangga panjat yang dipasang pada gentry. Komponen ini berfungsi sebagai pinjakan petugas waktu naik maupun turun. Adapun sub-sub sistem penatanahan. Penatanahan pada kaki tower gentry berfungsi merupakan arus surja petir dari kawat penangkap petir ke tanah. Nah, ini seperti gambar ini penatanahan dia gentry. PMEA serandang dan pertanahan. PMEA failure mode effect analysis merupakan analisis yang dilaksanakan untuk mendapatkan gejala kegagalan pada sebuah peralatan dengan menerapkan berkaitan sebab akibat antara kegagalan yang satu dengan penyebab sebelumnya. Yang ketiga, kegiatan pemeliharaan. Pemeliharaan serandang dan penataanan gardu induk berperan penting dalam menunjang kualitas dan kedalaman penyediaan tenaga listrik kepada konsumen. Kegiatan pemeliharaan serandang dan penataanan bertujuan mempertahankan dan menjaga kondisi peralatan sehingga peralatan berfungsi baik dan handal. Pemeliharaan serandang dan penataanan gardu induk terdiri dari impedansi level 1. IL1, IL2, dan IL3. Yang pertama ada inspeksi level 1, IL1. Inspeksi online yang bersifat supervertikal bertujuan untuk mendeteksi adanya ketidaknormalan atau anomali pada peralatan dan mengidentifikasi infeksi lanjutan. Yang kedua ada inspeksi level 2. Inspeksi online yang bertujuan untuk mengetahui kondisi peralatan. Penelitian asesmen dilaksanakan dalam kondisi pertinggalan. Yang ketiga, inspeksi level 3. Inspeksi offline yang bertujuan untuk mengetahui kondisi peralatan dilaksanakan dalam kondisi tidak tertinggalan. Adapun tabel uraian kegiatan pemeliharaan serandang dan pertanahan. Ada kategori kegiatan pemeliharaan IL1, inspeksi visual, clean up, inspection, inspeksi audio, inspeksi thermal image, IL2, inspeksi corona kamera, IL3, pengukuran nilai pertanahan. Inspeksi level 1, serandang dan pertanahan, merupakan kegiatan pemantuan atau pemeriksaan secara berkala atau periodik terhadap kondisi serandang secara visual. Hasil pemeriksaan merupakan input yang dijadikan acuan tindakan lanjut perbaikan
Uraian kegiatan infeksi visual terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, infeksi stimulan tanpa memanjat. Di sini ada tabel infeksi visual mingguan selanjutnya. Komponen, sasaran pemeriksaan, konstruksi dan fondasi stup, atau periksa kondisi stup apakah normal, bengkok, korosi, adapun fondasi pemeriksaannya, periksa kondisi fondasi apakah normal, retak atau amdas. Adapun periksa kondisi sini atau kepala fondasi apakah normal, retak, miring, dan amdas. Adapun serandang pemeriksaannya, periksa kondisi konstruksi serandang apakah normal. Ini ada komponen. Di sini ada sasaran pemeriksaan atau miring. Sasaran pemeriksaan, periksa kondisi plat sambungan kerangka apakah normal, hilang, mur dan load hilang, korosi dan konduktor. Adapun periksa kondisi breaking atau member atau besi diagonal apakah normal, hilang, bengkok, korosi, konduktor. Periksa kondisi umur, kondisi mur dan baut apakah normal, korosi dan hilang. Adapun periksa kondisi cat atau galvanis apakah normal, terkelupas dan korosi. Periksa apakah benda asing, binatang, benda layang-layang, balon, sampah atau tersangkut di toner. Proteksi petir, ada kawat tanah atau EP atau GSW, periksa kondisinya apakah normal, ratras, korosi, dan terus. Benda asing, pemeriksaannya, periksa apakah binatang, benang layang-layang, balon, sampah, tersangkut di bawah tanah. Jumper kawat tanah, pemeriksaannya, periksa kondisi jumper kawat tanah apakah normal, bekas, atas, dan batang penangkal petir. Periksa kondisinya apakah normal, miring, berkarat, patah. Yang kelima, ada kawat menghubung ke tanah. Pemeriksaannya, periksa kondisinya apakah normal, hilang, terlepas, korosi, konduktor putus, dan rata. Yang keenam, pentanahan atau grounding. Periksa kondisinya apakah normal, hilang, terlepas, korosi, konduktor putus, dan rata. Insulasi. Isolasi padat insulator. Periksanya, periksa kondisi piring insulator apakah normal, pecah dan kotor menggunakan teropong atau binokular. Periksa apakah benda asing, binatang, benda layang-layang, atau balon, sampah, atau tersangkut di insulator. Periksa apakah insulator support normal, pecah dan kotor. Adapun kredens, periksa dan amati jarak lebar serandang fasa ke fasa dan fasa ke tanah apakah sesuai atas standar. Adapun pembawa arus, kawat pengantar konduktor. Pemeriksaannya, periksa kondisi kawat pengantar konduktor apakah normal, ratas, putus, dan mekar. Periksa kondisi speaker apakah normal, konduktor rata ke atas. Periksa apakah benda asing, binatang, benang, layang-layang, belum sampai ada atau tersangkut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.